God of War 2 ya. Ada kuda. Ma, ya. Yes, welcome back to my fucking sissy channel, my bro, with me, bro. Kali ini kita bakal bikin video reaction ya. Ini video reaction gue ambil dari klip gue kemarin live streaming waktu Sabtu Minggu. Gue mau, gimana ya, mau ngerutinin live streaming Sabtu Minggu itu bagian dari reaction ya. Reaction request lu pada. Nah, nanti bakal gue cut, gue masukin jadi konten kayak gini ya. Bagi yang belum nonton live gue kemarin, nah inilah replay dari reactionnya. Kenapa? Karena setelah gua up live itu, private gua nggak bikin ke publik karena ya masalah dolar-dolaran lah. Oke lah, gak pakai bacot panjang ngapain ya, nggak sih cu? Ya baru ketemu di channel, baru ketemu di channel. pak. Ya jangan lupa untuk like, share, and subscribe, ma bro. Oke. Nah, langsung gaskan kontennya. Bang, gak salah ya. Nyawer tipis-tipis gak salah lah. Jangan banyak aja. Orang rumah marah anjir. Giliran gua gak dikasih, cewek lain kasih ya. Zeus. Ala Zeus dibenci sama Kratos. Ini dulu, sabar. Ini dia namatin. Hah? Sabar. Namatin. Wah, ini jadi ingat gua dulu main ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mampus lu, tahu lu rasanya. Hah? Film gua lama-lama hilang dah. Tahu lu rasanya anjir main. Kawan-kawan semua, halo. Jadi gua nggak tahu karena di daerah gua nih lagi sering mendung apa gimana. Oh, screen belum ya? Screen belum ya? Sorry. Ya, pokoknya gila dia. Lihat sekarang kan, God of War cok. Menunggangi kuda dan ingin mengejar Zeus. Nyawer sih nyawer, nggak usah Bunda Rama juga kampret garis. Baru mulai udah ada masalah ya. Sangat-sangat God of War banget bro. Ketika ini kolab dengan developer apa? Yoi. Terbang terbangan. Woi. Wah, main pesawat anjir. Bus. Tuh kan giliran MC gua bentar lagi mau digoreng kan baru kasih tahu gitu cara lawannya kan mencet X dari tadi kenapa enggak dikasih tahu. Ya Allah. Bentar lagi mencair nih, coy. Panas sama lama gue loh main ginian. Baru awal padahal. Tahu dia susahnya main God of War, woy. Mampus lu rasain anjir. Tuh. Woi, kok gak mau ngokok dia? Hah? Kok gak mau pegang dia? Jing. Udah cu, cabut gua. Tai banget di game. Bro, ulang lagi lo bro. Mampus lo rasain lo main God of War. Hah? Ram, mampus lo. Itu kerjasama sih sama produser. Apa stick tuh? PS gitu kan. Stick PS. Kayaknya, wah nih, kayaknya orang yang main ginian tuh bakal rehat ya. Stick PS analognya tuh bakal di. Berpikir. Ya sih, mampus. Kena juga lama-lama. Gua udah emosi sampai tingkat dewa main game ini anjir. Lo. Oleng kapten. Oh, dikasih awan naga anjir. Oh, makan nih. Habis sarapan jengkol gua. Oh, ada. Oh, makan pete nih. Wih. Ini God of War 2 ya? Ada kuda. Ma, ya. Mati kudanya anjir. Kudanya mati, hei. Cerita amat nih, gak pernah bosan, tapi bisa chat. Board di PS2 gue pernah ya, mana buat ajian nggak habis-habis, ajian nggak habis-habis. Tapi hidung gue sesek, asli gue nggak ngerti sama jalan pikir kuda gue loh, jelas-jelas ada daratan kan yang lebih aman gitu loh. Mati di situ aja. Lord cuy, apa sih maksudnya? BTW nih ya, itu kan darahnya berapa dah? Udah gue gebuk berkali-kali loh, emang tuh sumpah nggak bergeming sama sekali dong. Betul emang kurang damage apa gimana sih? Masalahnya emang belum ada yang bisa diupgrade bro. Tuh kan. Gue juga ngerasa waktu awal main, anjing,
kok kayak lembek banget nih God of War, dari mana God of War-nya tuh God-nya enggak berasa anjir. God-nya enggak berasa. Oh. Bukan dipukul, bangke, jalan tempat lain. Oh. Eh, barusan tips apa Anda? Gua selalu aja dong. Curiga sih gua dapat jurus tadi tuh. Cuman enggak tahu aja mencet apaan. Apaan? Ah, parah banget nih, ngapain sih pada ngajar-ngajar gua, kurang kerjaan banget. Woi. Woi. Ini enggak bisa langsung turun gitu ya, harus ya Allah, harus lewat. Dia... Guys, biar luasa. Sekarang kalau kalian mau spoiler di komen enggak apa-apa deh. Udah males deh. Gila pala gua, drill adu banting ini cuy. Mampus. Kira pala dia doang kali yang bisa ya? Mampus. Ya. Belum sepersekian detik lo nekan tombolnya udah langsung. Wah, gila sih emang kalau God of War tuh harus benar-benar gercep lo. Iya, namanya God of War anjir. Susah anjir. Cek duit atau item. Kalau Black Dawn saya udah level 5 sakit, Bor. Chaos yang mulai enggak enak. Ya benar. Kayak bentar lagi gue tewas deh. Emang yang namanya firasat tuh udah pasti ya. Gua rame banget pasti. Kan. Pasti. Mampus. Ah! Mampus. Ini gimana sih cara lawannya di atas ini dah? Bayangin lo udah nyamain gua, Bro. Tuh udah jatuh. Oh. Oke. Paham gak? Paham. Banyak teka-tekinya gitu loh. Ngerti apa gimana ya? Cuma kan lo enggak game PS2 tuh kalau gitu. Misalkan sesuatu yang bisa dihancurin dikasih tahu ya. Ini God of War tuh bener-bener mikir, Bro. Iya. Gua bingung banget lo mana yang bener-bener mikir lo, bener-bener mikir nih. Pasangan gua. Ayo deh, mana tuh burung barusan, udah siap nih mental gua nih. Kayaknya dari kemarin tuh gua main game ginian enggak pernah happy ending dah. Happy ending sih. Oh, ada burung lagi. Cuman terus-terusan sad ending gitu loh. Oh, dimakan. Ya ampun. Oh, sembuh lagi. Ini gua siapa nih? Ucapan gua kayaknya yang lebih sad ending dia deh. Gila, gua terlalu banyak ngeluhnya tuh. Gua terlalu banyak ngeluh. Tapi kalau dipikir-pikir parah banget ya si Zeus ya. Maksud gua pantas gitu Kratos kesel banget sama tuh orang. Kayak kenapa nih? Bro, dia kayak enggak punya rasa manusia sih. Itu siapa, Cuk? Itu siapa sih? Hah? Teka-teki yang buat nyelamatin kuda itu, Bor. Sama buat dapatin amarah. Ya amarah anjir. Dia dewa ya? Pakai nyangkut segala, coy. Hebat nih game. Menderita banget tuh orang. Dia enggak mati-mati anjir. Ini gimana ya, Pak? Ini sumpah nyangkut, Pak. Rantainya juga enggak bisa diapa-apain, Pak. Udah gua bolak-balik ke sini loh. Mau diapain? Diputus, woi. Ada mekanismenya apa gimana sih? Mampus pusing dia. Sumpah paham gua nih, masanya gua udah pilek, badan gua berat banget, udah malas mikir gua lama-lama deh. Loh, kemana dia? Gua rasa kalo disuruh lawan. Gini enaknya ngebrutalin orang sih. Maksud gua ngebrutalin orang-orang gini sih. Waduh, iklan anjir. Nanti kebakar tuh kakek-kakek. Kakek-kakek tuh dewa. Gila, hukumannya kayak di neraka anjir. Dilukain terus disembuhin, dilukain lagi, disembuhin lagi kayak gitu anjir. Gak ada obat. Ada main gak nih? Gua enggak. Dah, udah dapat upgrade-nya 3 nih ya. Kerenan iklannya doang. Gak tahu deh kapan bisa di upgrade-nya tuh. Apa deh? Bakal banyak deh. Lah, gua tewas. Woi. Gimana caranya tuh ada biasa ada tulisan R1-nya kan? Aduh, mau gelantung-gelantung gitu. Ala ilang ulang lagi dari sini, coy. Pampus. Apa sih enggak? Enggak ada tuh. Bro. Apa sih? Lihat YouTube dulu aja kali ya. Iya. Enggak sih ceritanya itu kan gue udah mati 4 kali ya. Hal konyol yang sepertinya tidak berguna sekali gitu. Dan iseng kan gue buka YouTube kan. Fall truck gitu. Bodoh amat lah, spoiler dikit gitu kan. Gara-gara kepencet tuh. Ya gara-gara kepencet. Selinnya di entah kenapa tuh gue baru kepikiran gitu kalau bisa manjat ya. Ya bukan gue yang baru kepikiran sih, lebih tepatnya emang otak lu aja kurang anjir. Enggak, emang game-nya enggak salah. Gue yang baru kepikiran. Bodoh. Hai, gue paling males nih ular-ular kayak gini anjir. Baru awal udah lawan Medusa loh. Medusa ternyata lagi. Baru tadi kita lawan Zeus kan, sekarang udah lawan dewa lagi gitu. Medusa dari 1 sampai ini ada mulu ya anjir ya. Mau dijadiin batu gua. Heeh. Ngindar. Ini banget ya kayak wajib ada gitu dong mitologi Yunani aja. Bener loh. Dua lagi dong. Mereka sama-sama bisa ngirin gue jadi batu. Wah. Medusa ngeselin banget. Gue yang nonton aja gregetan aja. Coy, jadi malin kundang gue. Apa ya? Pas gue, ya Allah, ini kalau gue digempur terus kayak gini tuh, kapan nyerangnya gitu tuh? Bayangin aja. Tuh kan? Yang satunya lincah banget, yang satunya gesit. Ah, mampus lu. Senterin dua-dua lu kiri kanan lu. Mampus.
Tek darah apa itu? Lama-lama hilang dah. Anjing mati dong. Lo lihat. Gregetan pi mainnya pi bukan apa pi anjir gua malas banget. Cerita Kratos bisa diselesaikan sampai sini aja enggak sih? Enggak usah ada seri-seri break. Gua ngerasain apa yang dia rasain anjir. aduh finalnya gede banget. Ya Allah, gitu. Ada lagi. Mampus tuh. Salah pencet gua. Ya lagi genting gini salah pencet lo bisa. Ya Allah, salah pencet lagi. Oke. Okay. Ya ada cukup. Ini set gua dulu. Bisa bertahan sampai detik kayaknya aja udah keajaiban banget sih. Nyerah di anjing. Gua langsung melar, Pak. Nyerah di anjing. Udah kelihatan sih soalnya dari levelnya gitu. Kalau mulai kerasa susah, tapi ya sok lah. Namanya juga game God of War kan ya, perang dewa gitu loh. Cuma iya. Doang yang bisa lawan ginian. Kita manusia enggak bisa apalah ya enggak sih? Nyerah dia tuh. Nyerah. Lu masih baik, gua masih tahan lo dulu mainnya. Gua sabar-sabarin anjir. Gua sabar-sabarin. Wih anjing ini mah. Ini game parah sih emang. Ini game parah anjir. Ini game parah. Aduh. Udah sabar. Minum dulu. Tadi kopi kan air putih ya. Gua kira gua doang dulu gregetan main God of War. Dia juga ternyata gua ada temen anjir. Ya Allah terima kasih ya. Gua kira gua yang cipu banget gitu loh.